Kopi gue kali ini dari Lampung, dari kiriman teman blogger. Makasih banget. Rasanya manis banget. Kayaknya gue bakal nggak bisa tidur seharian. Lebay kali. Materi gue hari ini, gimana kalau kita bongkar rahasia dari marketplace maupun media nasional, terutama media nasional dalam menguasain Google Search. Jadi lo harus nonton sampai akhir, jangan di skip-skip ya. Ya, kemarin itu di sini di keyword contoh artikel seperti ini adalah volumenya 60.000 dan dia punya CPC itu 0,23 sekitar 3.000 rupiah. Di sini bisa ada yang menarik. Kompas ada di urutan ketiga dan gue itu ada di urutan ke-8. Yang menarik itu adalah gue ini menggunakan 2.000 backlink, sementara Kompas backlinknya 0. Apakah kalau udah nggak bisa ngelawan Kompas bang? Bisa, bisa aja. Cuman kan gue tahu diri lah ya. Yang pertama ini adalah blog latihan, bukan blog serius. Gue nggak pasang AdSense. Gue nggak pengen ngambil teman-teman yang jatahnya teman-teman seperti ini Global Asia, kripto segala macam yang pakai AdSense untuk nyari duit. Jadi ya gue nggak gue pulse, nggak gue gas, gue biarin aja alami. Dan itu emang sengaja gue bikin telanjang, transparan supaya lu bisa lihat backlink-backlink yang gue pakai, metode yang gue pakai itu ada di video gue semua kan untuk artikel contoh artikel ini terhadap supaya lu bisa terang benderang. Nah, yang sekarang mau kita bahas, kok bisa ya dia nggak punya backlink seperti Kompas ini? Gue cek aja ya. Kok bisa dia bisa ada di page one? Kalau kita cek misalnya link dia tuh nggak punya backlink. Kalau ngecek link kayak gini kita pakai prefix. No data kan? Tapi dia ada di page one. Sebenarnya ini sudah gua bahas metodenya di yang wow page one tanpa artikel. Di video itu tuh gua bahas itu sebenarnya cara media nasional maupun marketplace bermain menguasain Google Search itu sama persis. Untuk mengalahkan mereka, lu harus tahu metode, cara dan kekuatan yang mereka pakai, right? Itu adalah hukum dasar dari sejak zaman T-Rex, Picanthropus, sampai YouTuber Taurus sekarang. Nah, itu lu masih berlaku sampai sekarang. Makanya kita harus tahu di mana dia bermain, di mana powernya, metode apa yang dia pakai. Oke. Okay. Ini datanya kosong. Right? Right. Sebenarnya tidak. Kalau kita lihat ke bawah, kita cek tag-nya dia. Gue pengen lihat tag-nya dia itu apa sih. Ini berapa layer nanti dia pakai di backlink-nya. Di sini, di bagian tag, gue klik yang text article. Text article ini adalah tag utama dia untuk masalah artikel. Ada tiga artikel, bisa lu lihat. Ya kan 1, 2, 3. Kita cek ya. Kita cek tag artikelnya dia backlink apa enggak. Coba kita cek. Kita copy. Ada satu untuk ini, untuk tag-nya kan. Bukan ini. Kita delete lagi, kita masuk ke tag. Tag ya. Kita cek. Oh yeah baby. Nah ini adalah layer pertama dia, backlink dia. Bisa lo lihat di depan, ternyata Kompas itu menggunakan backlink di tag dia itu. Kalau lo cek langsung di sini, dia tuh 404 error page. Nah link yang ini yang dia kasih backlink, ya. Yang kedua, dia juga ngasih backlinknya ke kategori. Selain ke kategori, dia juga ngasih backlinknya ke homepage. Jadi ada tiga layer yang digunakan Kompas, homepage, kategori, and then tag.
tag ini maupun kategori itu bisa lu isi sebanyak-banyaknya keyword. Disitulah titik exploit lu. Metodenya berjalan itu di situ. Nah, linknya lu bisa isi banyak banget keyword dan itu bisa disubmit ke Google Webmaster dan terindex. Kalau lu pakai WordPress itu terindex. Dia memang ada menunya. Seperti ini bisa lu lihat kategori dan ini kategori dan ini adalah tag. Lu bisa menggunakan tag sebanyak-banyaknya nanti untuk diindeks di Webmaster. Caranya seperti di sini. Lu tinggal taruh di bawah dari artikel lu sebanyak lu gunakan sebanyak-banyaknya tag. Kalau lu misalnya pakai WordPress, kalau lu pakai Blogspot, lu gunakan sebanyak-banyaknya label. Makanya lu kalau lihat artikel gue tuh labelnya banyak banget. Dan itu berisi keyword semua kan? Itulah gunanya. Nanti link dari tag itu atau link dari label lu itu, itulah yang lu backlink supaya nanti kalau orang ngecek artikel lu, backlinknya 000 tapi lu keranking. Nah, kalau orang yang blogger biasa, dia ilmunya belum cukup, nggak ngerti, wah, backlinknya 0, bisa ranking. Iyain aja, iya. Tapi kalau lu lebih cek lebih dalam, ternyata dia taruh di tag. Ya, dan ini bukan Kompas aja yang menggunakan seperti ini, Tribun, Detik, segala macam, bla bla bla, CNN, segala macam, termasuk Marketplace, itu menggunakan permainan yang sama. Sementara blogger tidak menggunakan metode yang sama. Makanya blogger get out from Google Search. Hanya beberapa yang paham SEO yang bermain seperti cara media nasional bermain, mereka ada di page 1. Seperti yang tadi lu lihat, salah satunya punya Babang Tanfan ada di page 1 kan? Yeah. Kalau dia ngerti metodenya pasti ada. Jadi lu harus memperbaiki metode SEO lu, terutama di bagian backlink, karena lawan kita itu menggunakan 3 layer, homepage, tag, dan kategori. Mereka backlink semua tuh. Kita cek lagi yang Tribun. Oke lah, Tribun. Tribun ya, kita ambil Tribun aja. Ini backlink homepage-nya Tribun. Kita cek salah satunya aja. Yang di sini, ini adalah kategorinya dia. Gua klik bisnis. Kita ambil kategori bisnisnya dia. Kita cek di href. Backlink. Itu kategorinya di backlink. Baru satu kategori. Dia punya banyak kategori. Yeah, terus kita cek tag-nya juga. Kita cek tag-nya. Sabar ya. Kita bongkar semua rahasianya supaya lu tahu. Jadi nanti gunanya kalau misalnya buat apalagi buat teman-teman UMKM tuh yang jualan online menggunakan web atau teman-teman blogger, nanti itu bisa tahu gitu. Jadi kalau misalnya backlink udah ngerti yang mana yang harus di backlink dan mana yang nggak perlu di backlink ya. Terus kita klik tag-nya, kita cek. Ini Tribun sama gilanya dengan Kompas kan. Ya mereka kan satu grup. Jadi metodenya pasti sama. Kompas dan Tribun itu satu grup. Bisa lo lihat backlinknya. Inilah yang harus lo lawan. Ini belum homepage-nya kan. Kita coba. Kita cek. Copy. And then kita pastekan aja. No data. Dia tidak nge-backlink di artikel. Tapi artikelnya juga bisa di-backlink. Jadi banyak tempat yang mereka bisa melakukan di-backlink. Terutama kalau misalnya landing artikel, mereka berharap yang nge-backlink itu adalah para end usernya. Dia mau dengan cara nge-share ke Facebook, dengan cara nge-share ke Twitter, itu kan mereka secara otomatis dapat sinyal medsos dan mereka juga bisa dapat backlink dari medsos. Itu salah satu cara mereka bermain. Nah, layer-layer backlinknya ini yang harus lu ikutin. Kalau dia ada di tag, ada di kategori, terus dia ada di homepage, lu melakukan hal yang sama. Kalau teman-teman Blogspot, yang menggunakan Blogspot, maka yang dia backlink itu adalah link labelnya, bukan
bukan dari link back, artikelnya juga bisa sebenarnya. Coba buat sini contohin, dragin. Ini label gue artikel kan. Coba gue ambil. Apakah gue menggunakan metode yang sama? Coba kita cek ya sampai artikel. Kita cek. Coba sabar. Kita tunggu dulu sejenak. Kita masukkan paste. Ini label gue ya, search label artikel karena gue menggunakan Blogspot. Kita cek. Di label gue juga kasih backlink, di artikel juga gue kasih backlink, dan di homepage gue juga gue kasih backlink. Makanya sekarang gue ada di posisi ke-8 untuk keyword bervolume 60.000. Menyamakan level kita dengan mereka. Kalau mereka main di backlinknya di tag, di kategori, di homepage, lu melakukan hal yang sama. Karena kalau Blogspot itu kan terbatas ya buat untuk dilakukan backlink. Beda dengan WordPress. WordPress artikel bisa di backlink, tagnya bisa di backlink, terus kategorinya bisa di backlink, terus homepage-nya juga bisa di backlink. Mereka punya 4 layer. Kalau Blogspot itu cuma punya 3 layer. Home, label, dan artikel. Jadi lu pasti tewas aja kalau pakai Blogspot. Itu kalau misalnya Kompas mau main full power, artikelnya itu dia backlink. Udahlah. sudah ya. Yang marah sengaja. Tapi setidaknya lu tahu gitu, oh bermainnya seperti itu. Nah, yang perlu diwaspadain berikutnya juga itu adalah jenis link yang dia gunakan. Backlink yang dia gunakan itu kalau dia kebanyakan konten itu bahaya, karena seperti di video gua bagaimana cara merubah guest post menjadi PBN, itu sewaktu-waktu bisa dirubah menjadi PBN kalau misalnya lawannya terlalu kuat. Kita cek tagnya ya, kita cek backlink dia. Ini ada rahasia SEO mereka dan ini nggak pernah dibuka nih, baru gua yang buka. Keren kan? No rahasia-rahasia, semua serba transparan. Kita cek backlinknya, bisa lu lihat di depan. Kalau kita mau lihat kualitas backlinknya, kita pengen tahu yang mana yang bisa dirubah sewaktu-waktu jadi PBN, di bagian link type-nya ente rubah menjadi konten. Hey yeah baby, konten. Ini konten, kita bisa cek langsung dulu apakah dia punya backlink. Coba ini 43 contoh surat lamaran kerja terbaru. Kita cek. Gua ambil linknya. Kita cek lagi ke ref. Gua close ini biar nggak mengganggu komputer. Nah ini lu perhatiin nih, di link backlink ini rata-rata yang di backlink kan tag lowongan kerja, tag berhubungan dan tag bisnis, tag semua nih, tag Rafflesia Arnoldi, tag perjalanan, tag Wings. Nanti ini gue jelasin, ini berisi semua keyword. Kita cek dulu salah satu backlinknya dia, apakah dia punya backlink lagi. Kalau dia punya backlink lagi berarti itu sudah fix, no debat, PBN secara tidak sadar, PBN alami namanya. Muncul. Kita cek backlinknya tuh, apalagi ada direct di sini nih. Ini backlink-backlinknya dia. Nanti harus cek lagi satu persatu lagi backlink ini, mana lagi yang punya backlink, mana lagi yang punya backlink. Maka Kompas ini kaya dengan namanya PBN alami. Itu sebenarnya target kita ngeblok itu seperti itu. Kita jadi nggak perlu capek-capek lagi bikin PBN, beli PBN. Tapi itu kan sangat susah ya. Makanya kita mengadakan, kita membuatnya. Tapi kalau kita sudah sebesar kayak Kompas, lo dapat PBN alami. Alami, sangat-sangat alami. Nah, balik lagi ke sini. Perhatikan lagi guys, itu adalah cara bermain dari media nasional. Terus bagaimana dengan marketplace? Marketplace 11-12 sama persis, gak jauh beda mereka bermain. Seperti adik kakak aja mereka berdua tuh. Coba ya,
Ini kan gua udah gua bahas di video gua kan, yang wow page one tanpa artikel. Coba mobil golf. Lu bisa lihat di sini GDID, dia ada di peringkat ketiga dengan daftar mobil golf. Kita cek. Kita cek. Kalau lu cek langsung linknya nih, nggak ada artikel kan? Kalau lu cek langsung link artikelnya dia, dia nggak ada. Tapi dia sembunyinya di tab. Backlink dia nggak ada nih, kosong pasti. No data kan? Kita hapus yang jual mobil golfnya ini, kita sisakan kategori. Ini adalah rahasia CEO-nya marketplace. Ini adalah rahasia CEO-nya dari media nasional. Mereka melakukan backlink di tag kategori dan homepage. Itu belum dari artikel ya. Kalau dia tambahin lagi artikel, berarti mereka punya 4 layer. Di situ letaknya. Kok misalnya kategori atau tag itu bisa dibikin seperti itu sih? Maksudnya dikasih banyak keyword? Ya bisa, emang itu menunya, emang itu ya kegunaannya ya seperti itu. Lu taruh aja di tag itu sebanyak-banyaknya keyword. Habis itu link tagnya itu yang lu kasih backlink, dan tagnya itu lu index di webmaster, sudah selesai. Itu kalau tag ya. Kalau misalnya di blogspot label, di sini nih label. Nah sebelum kalau di blogspot, lu pastikan aja di custom robot, robot text lu itu di bagian di cell-nya ini jangan ada isi search seperti ini, jangan ya, jangan kayak gini, lu kosongin aja. Jadi biar semua diindeks sama robot Google, termasuk label lu. Label gua tadi lu udah lihat kan ada backlinknya. Nah seperti itu lu bermain. Dan dia di, kalau di bagian post itu lu di sini dia tuh, nah ini di sini di bagian label ini yang sebelah pojok kanan ini, lu isi sebanyak-banyaknya aja keyword di sini. Ini menjadi tag dan ini juga menjadi kategori kalau lu pakai blogspot. Tapi kalau lu pakai WordPress, di atas tuh ada kategori, di bawahnya ada tag. Lu isi sebanyak-banyaknya, disitulah exploitnya. Ini yang coba-coba digunakan para teman-teman pemain AGC. Mereka mengenerate segitu banyak keyword, dijadikan link, dimasukkan ke dalam site map. Ya, itu dengan cara yang agak nakal. Tapi padahal sebenarnya kalau lo menggunakan WordPress, itu caranya legal. Dan itu diindeks sama Google dengan cara seperti ini. Tapi pastikan tag-tag ini punya artikel. Nah, kalau teman-teman AGC itu kan mereka tidak menggunakan artikel. Mereka cuma maunya tag-tagnya aja masuk dalam peta situs dan itu diindeks. Nah, karena dia nggak punya artikel, makanya dia banyak diindeks. Artikel penting sebagai tempat perujuk dong, sebagai wadahnya dari tag-tag itu. Nah, mereka nggak pakai itu, pemain-pemain AGC itu. Kalau lo mau ngalahin media nasional maupun marketplace, label lo atau tag lo kasih backlink. Gunakan banyak tag, banyak-banyak keyword, lu pakai deh semuanya. Misalnya keyword turunan, gue udah ngajarin kan. Lu buka Google Keyword Planner. Misalnya gue yang ambil keyword resep cara membuat nasi goreng, itu keyword turunannya banyak kan, ada sekitar 60 itu lu ambil semua, lu jadiin tag. Sementara untuk di kategorinya lu masukin aja nasi goreng. Tiga-tiganya sama homepage atau lu artikel, lu backlink dia tuh tiga-tiganya tuh. Artikel, tag, kategori, lu backlink semua. Sudah. Nah, hasilnya nanti itu yang kalau tag-tag yang berisi keyword itu, nanti dia bisa menjadi organic keyword di sini. Nah, kadang-kadang kalau kita periksa di media nasional ataupun di marketplace, kok nggak ada isinya ya? Tapi kok dia ngerank ya di page 1? Iya, dia ngerengnya dari tag. Tagnya itu berisi keyword-keyword. Lu pasti agak pusing. Kalau lu gak mau pusing, lu harus praktekin. Lu harus nge-backlink tag lu. Gue contohin, gue pengen nge-backlink ya.
gue contohin tapi gue pakai Blogspot ya, diperhatiin baik-baik. Gue mau ini apa nih, template Blogspot. Coba bagaimana cara nge-backlinknya kan, static template labelnya kan, gue ambil static template segini deh, gue ambil nih. Ini adalah link dari label gue. Sekarang gue mau nge-backlink kayak begini. Gue tinggal langsung klik replay and then gue ambil dari sini kan. Gue ambil, gue copy, terus gue masuk ke sini, and then gue pastekan aja langsung ke sini. Ini juga link artikel mau gue ambil. Ini tag label artikel. Tinggal gue tambahin lagi satu lagi, taruh di sini aja. Gitu. So, udah jadi. Klik submit. Sesimpel itu. Itu bisa lo jadiin juga PBN. Itu bisa jadi profile dan segala macam. Selesai. Jadi backlink buat label dan buat tag gue sama seperti lo nge-backlink biasa-biasa untuk link yang lain. Seperti itulah cara lo nge-backlink label dan tag. Tag dan kategori. Lo harus menyamakan permainan metodenya sama persis seperti media nasional maupun juga marketplace. Terutama buat teman-teman yang UMKM online jualan yang masih sangat susah untuk berada di page one, selalu kalah sama yang namanya marketplace. Ini adalah rahasia dari marketplace yang bisa ente hajar supaya ente berada juga di page one. Jadi mulai dari sekarang, bikin backlink layernya agak banyak. Jangan cuma hanya di backlink, di artikel. Nah, selama ini teman-teman UMKM, teman-teman online segala macam itu, atau blogger, kalau misalnya nge-backlink, mereka tuh nge-backlinknya cuma di artikel aja. Taunya cuma nge-backlink itu ya di artikel, kalau nggak di homepage. Ternyata, media nasional dan marketplace cuma bukan dua itu aja yang mereka lakukan, tapi mereka menambahkan dengan tag dan kategori di backlink. Mulai sekarang, ente ngelakukan seperti yang gue contohin, seperti yang gue udah jelasin di sini. Tag dan kategori ente dikasih backlink, maka permainannya lu sama rata dengan seperti marketplace maupun media nasional, lu bisa bersaing. Gue cuma menggunakan 7 backlink di label contoh artikel, dan gue menggunakan sekitar 60 di artikel dan homepage gue. Lumayan agak banyak, tadi lu bisa lihat ada 3 jutaan gitu. Gue bisa bersaing menghadapin Kompas di page 1 di keyword dengan jumlah volume pencarian 60.000. Sampai sekarang masih bertahan dan gue hanya menggunakan 1 set PBN gratisan. Gue gak bilang gue wow banget, tapi kalau lu pakai cara gue dengan cara yang sama, persis seperti yang gue terapkan, lu mungkin akan ada di atas gue. Lu bisa ngelewatin blog-blog gue. Atau lu bisa ngelewatin ke media nasional maupun marketplace. Itu cara yang tidak pernah lu dapat dimanapun juga, cuma dapat di channel gue. Pelajaran ini rahasia, gak akan mungkin diungkapin sama pakar-pakar saya, mau ngasih tahu ke lu, bahkan mungkin juga karena ini menyangkut duit ya. Kalau lu semua lu pada pinter, udah tahu bagaimana cara ngeranking, tutup usaha kita bos. Bangkrut kita bos. Ini nyari duitnya di mana kalau semuanya blogger pada pinter? Tapi ini adalah ladang pahala gua buat lu, enggak ada yang gua rahasiain, enggak ada yang gua sembunyiin. Lu bisa contoh, lu bisa pakai. Ya. Oke, cukup materi gue untuk minggu ini. Sebenarnya gue harusnya materi hari ini itu tentang redirect 301 para sultan, tapi gue tunda dulu karena gue terkena masalah propagasi di ID Webhouse. Kampret. Harusnya hari ini udah selesai, tapi tadi pagi gue cek masih terkena propagasi. Jadi nanti mungkin besok lah, kalau nggak awal bulan paling gue bikin. Gue cukupin materi gue sampai di sini. Nanti kita ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.